jaraknya. Pake urat segala, mana gak mulut gua lagi. Ye, bodo amat, mulut-mulut gue. Maaf ya aku agak telat, ada delay dikit. Udah biasa kan telat? Makanya kalau punya janji itu harus tepatin, jangan ngaret. Ih, kok ngambek sih? Ntar aku udah minta maaf. Gimana pertandingannya? Seru nggak? Iya. Aduh! Aduh, saya sakit nggak sih? Aduh, kepala gue! Tega banget, tau nggak? Pokoknya ditolongin, malah diketawain. Maaf sayang, aku gak sengaja. Soalnya kamu lucu banget, mana benjolnya kepala ini ya? Lucu? Emang gue badut apa? Minggir deh! Saya mau kemana sih? Sayang, ini kan baru mulai pertandingan sayang. Semua cowok di dunia sama aja tau gak? Bukannya nolongin malah diketawain. Kayak gak punya cowok gue. Udah gitu gak dikejar lagi. Emang udah bener. Sorry aja lu bisanya. Ya terus gue harus ngomong apa? Gue kan gak sengaja, gue udah minta maaf. Lo gak apa-apa? Ini jidat lu kenapa ya? Kenapa jidat gue? Lu mau ngetawain gue, iya? Makanya jangan pakai mata, ini semua gara-gara lu tau gak? Gue gak mau tau ya, pokoknya gue minta tanggung jawab sama lo. Gue tanggung jawab? Tanggung jawab gimana ya maksudnya? Semua cowok di dunia itu sama aja ya. Sama-sama nyebelin tau gak? Minggir! Hei! Galak. Tapi cantik sih. Hei, mbak, hei, mbak ini. Oh. Hey. You are my love, you are my life, you are my everything I need. Ih, ngapain lagi sih lo? Ini, ini kan tas gue. Wah, lo maling lo ya, hah? Pantesan tadi lu sengaja nabrak gua, ternyata lu maling ya? Enggak mbak, gua bukan maling. Tadi tas lu itu... Apa? Udah deh, gak usah alasan. Udah maling gak ngaku lagi. Gua teriakin ya. Maling! Maling! Hey, mbak, gua bukan maling. Apaan ya sih lu? Itu tadi tas... Ada apa ini mbak? Ini nih mas. Nih, mas ini maling tas saya. Wah, benar-benar nih. Jadi ini orang yang suka maling di daerah sini ya? Enggak. Ajar udah! Tunggu. Saya bukan maling. Ya? Oh, mana ada maling ngaku. Kalau ngaku penjara penuh. Ya, ajar! Gua bukan maling, itu tas lo tadi. Ah, tuh polisi itu. Tuh polisi. Gua bukan maling! Hilangnya. Yang cepet banget ya. Mana? Cepet banget lagi ngilang ya. Ya udah non. Tapi barangnya aman kan? Oh iya. Hilang dari dalam tasnya. Ya periksa dulu. Cek dulu. Aman kok mas. Aman. Iya nggak ada yang hilang. Ya udah mbak, kita cabut dulu. Lain kali hati-hati ya. Di sini rawan kejahatan. Ya, makasih ya mas. Ya, ya cabut dulu. Mbak makasih. Loh. Tuh orang mau maling. Tapi kok dia balikin tas gue ya? Terus isinya masih ada lagi lengkap. Modus kali itu orang. Parah tuh cewek. Macan.
manis, cantik, galak. Eh enggak sih, kayak gitu enggak galak, itu defensif namanya, bagus. Gue udah tolongin dia, gue kembaliin tasnya, gue diteriakin maling. Untung gue gak dipukulin orang. Parah tuh cewek. Macan. Mana nih Nikita? Udah ngilang aja cepet banget. Masa gue ledeng itu doang? Udah ngambek aja sih. Hari ini tuh bener-bener bete gue. Udah kena bola, sakit banget lagi. Nah, itu dia pacar gue. Ketemu juga. Woi! Willy! Kamu kemana aja sih, sayang? Serius banget jangan sendirian. Ayo balik. Ogah. Aku gak mau balik sama kamu. Gitu sih. Kamu masih marah ya? Masa kamu jalan kaki sendirian? Kamu capek, kasihan. Kamu tuh nyebelin ya. Aku gak mau ngomong sama kamu lagi. Sayang. Aku malah ngambek beneran sih. Yaudah gini deh. Supaya kamu gak ngambek lagi, gimana kalau misalnya kita ke satu tempat, gak bisa bikin kamu lebih happy. Kamu jangan ngambek lagi dong. Kamu tuh ya, kalau ngambek jelek banget tau. Kayak nenek-nenek, kulitnya keriput semua. Tega banget sih ngatain aku keriput. Kayak nenek-nenek. Kalau aku nenek-nenek berarti kamu kakek-kakek, tuwir. Berarti kita samaan dong keriput. Aduh, sakit. Di mana-mana itu kalau ceweknya ngambek itu dipuji-puji, bukan dihina. Aku tuh jarang tau gak denger kamu muji aku. Iya, ini aku puji ya sayang ya. Tua putri yang cantik, galak manis. Tolong lepasin aku, kuping pangeran sakit banget. Sebelum kau ada, tak mengenal Linda. Engkaulah hidupku, ku lemahkan. Karena sesungguhnya Will! Katanya mau bawa aku ke tempat yang happy, malah kok di bengkel sih? Bukannya tempat ini bikin kamu happy ya? Masa aku gak tahu sih, pacar aku kan tubuhnya ngotak-ngatik mobil. Mana sih? Tuh, masih banyak tuh mobil yang nganggur. Kamu mau pilih yang mana? Serah, pilih aja. Kok? Mobil mana belum beres? Yang ini, bos. Yang ini? Ya, bos. Nah, yaudah, lo istirahat aja dulu nih. Pacar gue mau happy-happy nih. Bener, bos. Bener lah. Yoi. Tuh, sayang, silakan utak-atik tuh situ. Keren kamu pilih. Masih ada aja ya mobil kayak gini ya? Oh jelas dong, bengkel aku semuanya ada. Coba deh. Sayang. Ya udah kamu have fun dulu ya. Aku mau ke toilet bentar. Belet. Ya lama-lama. Ya. Yeah. Aduh. Makasih ya. Gara-gara tuh cewek stres, gue jadi telat ngambil mobil. Bang, udah kelar mobil gue, bang. Bang, emang gue cowok. Sorry, gue gak tahu kalau cewek. Soalnya yang tadi benerin mobil gue tuh abang-abang. Iya, tadi gue yang gantiin. Tuh, mobil udah beres. Kayak gue pernah ketemu sama tuh cewek di mana ya? Oh,
Oh, tuh cewek yang bilang gue maling kan? Oh, dia kerja di sini. Willy mana sih, lama banget. Maaf ya sayang, aku agak lama. Gimana mobilnya? Udah aku beresin. Lampunya juga udah ngambil tadi. Aku banget ya punya pacar kayak kamu. Jago montir, jago olahraga, jago sepak bola. Terus lain kali kalau aku mau nyari teman sepak bola, nggak usah lagi susah nyari-nyari. Pacar aku udah jago main sepak bola. Udah yuk, balik yuk, udah sore nih. Siap, sama aku aja ya. Aku yang bawa ya, kamu lah, kamu cowok. Kamu juga bisa nyetir, sama aja kan? Ya enggak bisa, enggak bisa. Kamu aja deh. Kamu aja. Woi, bisa keluar enggak lo? Ada bekal, sayang. Gimana dong ini? Yaudah, kamu aja yang turun ya. Biar aku jagain mobil aja. Malah debat di mobil lo. Keluar cepat. Enak aja kok aku kan cewek. Kamu lah, kamu cowok. Turun sana. Aku jagain mobil biar gak dirampok, sayang. Kalau dirampok gimana? Lo pikir gue takut sama lo, ha? Mas, lo kalau mau semua barang, lo usaha. Jangan ngerampok aja lo beraninya. Waduh. Kalau ceramahin lo, nantangin bos, gerada aja bos. Pacar aku nih. Mana bekalnya, sayang? Hah? Baru mau aku bantu. Apaan sih? Mana pergi? Gua tendang nih. Jangan. Sayang, jangan dong, sayang. Sayang. Kamu ke mana? Katanya mau aku anterin, gimana sih? Dia malah naik taksi lagi. Sayang. Oh. Dia kabur terus gua sendirian. Willy bener-bener gak peduli sama gue. Lama-lama gue putusin juga nih. Punya cowok kayak gak punya cowok. Gak ada peduli-pedulinya, gak ada romantisnya. Itu cewek bener-bener unik. Cantik, defensif, jago benerin mobil. Tapi untung tadi gak ngeh loh. Dia gak ngeh kalau itu gua. Kalau dia ngeh, habis gua dipukulin yang ada. Ya, udah selesai. Oh ya, udah ntar kabarin aja kalau udah selesai ya. Ini sambil nunggu aku ke lapangan basket ya. Nunggunya di sana. Ya. Paring bisa kali. Lo? Mau ngapain lagi lo kesini, ha? Lo tadi yang nabrak gue terus lo maling tas gue, ya? Mau ngapain lagi lo? Mau gue teriakin maling lagi, ya? Enggak. Tunggu. Sini. Gue bukan maling ya. Sekali lagi gue bilang gue bukan maling. Kalau emang gue maling, ngapain gue balikin tas lo? Tadi tas lo tuh jatuh. Waktu gak sengaja gue tabrak, tas lo jatuh ketinggalan. Nah, gue kembaliin ke lo.
gimana kalau sekarang kita main? Kalau lo bisa ngerebut bola ini dari tangan gue, berarti gue kalah. Gue akan ngejauh dan gue gak akan gangguin lo main. Dan kalau lo gak bisa ngerebut bola ini dari tangan gue, berarti gue menang. Jadi lo harus traktir gue makan. Gimana? Gimana? Deal gak? Hey. Sini bolanya! Deal gak? Ngomong dulu. Yeay! Gue menang! Gue menang. Oke, gue kalah. Oke. Gue cabut. Ow. Tunggu, tunggu. Tadi gue curang udah masukin bolanya terus nyikut perut lo. Emang. Ya udah, gue kalah dan gue traktir lo sebagai tanda kita maaf karena udah nuduh maling. Serius? Yuk. Aduh, capek banget. Gue beli minum dulu ya, Aus. Lo tunggu di sini aja, biar gue aja yang beli minum. Tapi kan. Biar. Seharusnya ini yang traktir gue loh, bukan lo. Gue itu cowok yang paling pantang buat ditraktir sama cewek. Karena buat gue, cewek itu adalah ratu. Jadi harus dilayani dengan baik. Thanks. Coba Willy kayak dia. Lo belum nyebutin nama lo siapa? Oh iya, gue Nikita. Gading. Apa? Nikita. Nikita. Namanya cantik ya orangnya. Lebay. Enggak, gue gak lebay. Aduh, sorry. Iya. Enggak, serius gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu, aduh. Gak apa-apa. Serius gak apa-apa. Sorry, bentar. Nikita, ini sorry gue harus balik duluan, ada urusan soalnya. Tapi itu belum... Gak apa-apa, ntar juga kering sendiri, serius gak apa-apa. Bentar. Buat lo. Semoga kita ketemu lagi. Thank you. Tuh cowok kenapa gue ketemu terus ya? Tapi yang anehnya tuh cowok gue maki-maki tetap jadi baik sama gue. Coba aja pilih kayak dia. Jadi, lu gak ngeliat Nikita? Enggak lah. Lu telepon kesana. Gue, telepon. Yalah. Oga, dia lagi ngabuk sama gue. Yang ada ntar gue dimaki-maki sama dia. Serem. Dasar lo pengecut. Cemen lo sama cewek takut. Lo tuh ICTP tau gak? Apaan ICTP? Ikatan Cowok Takut Pacar. Rese lo ah. Udah, buruan telepon. Aduh, gue gak berani Don. Lo bantuin gue dong, teleponin tuh Nikita. Oh enggak, lo gue lagi rusak. Cuma dia doang yang ngerti, gue gak ngerti cara bener ini ya. Udah lo teman sendiri aja sono. Mau gak lo? Boleh. Mat gue. Enggak mau deh sih. Tapi lo telepon tuh Nikita. Iya. Yeah. Sini. Nah,
rezeki sih gue gak nolak. Bentar ya, berapa nih? Buruan. Sabar. Halo, Nick. Gimana lo? Gue lagi di kuburan. Set, kuburan? Ngapain? Mati, bentar. Gimana nih? Dibilang di kuburan. Kuburan? Ya di kuburan. Aneh banget sih itu anak. Masa ngambek lari ke kuburan sih? Aneh banget. Ya udah sono lo buruan susulin ke kuburan. Susulin ke kuburan? Oh enggak. Ntar ketemu setan lagi. Ya elah, gue kan sama Nikita. Kok dia mau ya sama lo? Cemen tau gak lo? Sama hampir dia takut. Dilihat si Nikita tuh beraninya bukan main. Payah lo pengecut. Iya, yeah. Ini kan zamannya emansipasi bro. Spasi apaan lo? Lobet lagi handphone gue. Ini juga yang nelpon, kenapa bukan si Willy sih, malah si Doni? Willy bisa gak ya seromantis gading? Gak tahu kenapa gue jadi mikirin ini cewek. Kenapa? Ya ini jawabannya nih. Udah jelas orangnya cantik. Cantiknya itu natural, gak dibuat-buat. Orangnya juga apa adanya. Lu tuh emang unik nih kita. Bersinar tenang menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, ngejar impian kebahagiaan. Hai sayang. Willy, ngapain lagi kamu kesini? Ya, karena aku mau minta maaf atas kejadian yang kemarin, sayang. Udah gak usah minta maaf, pulang aja sana. Kamu ngambek sih. Yaudah sebagai perminta maaf, gimana kalau misalnya aku ajak kamu jalan sekarang? Gue mau tahu nih, si Willy maksa gue gak ya buat jalan sama dia? Aduh, please dong sayang, maafin aku. Kamu kok gitu sih? Aku kan tahu kalau hati kamu tuh gak sekeras batu. Ceweknya yang berhati kapas, terus lembutnya juga selembut sutra. Gue gak nyangka, Willy pintar ambil hati gue. Ya udah, aku maafin. Tunggu. Siap. Yes, akhirnya nih kita mau maafin gue. Bener juga kata Doni, baikin cewek tuh gampang. Tinggal minta maaf, kasih kata mutiara juga udah kelar ngambeknya. Untung gue sempet nyatet. Hey, kenapa sayang? Kenapa sih kamu bingung gitu? Itu, aku lihat ada pasangan romantis suap-suapan. Sakit banget sih. Itu mah lebay namanya sayang. Apa sih suap-suapan? Kayak anak orok aja gak bisa sendiri apa? Gimana sih kamu tuh romantis dibilang lebay? Itu namanya lebay sayang. Lagian cowok romantis itu gak maco. Nah, udah gak usah dilihatin deh ya. Ya, ya. Udah. Ngomong sama kamu tuh kayak ngomong sama tembok, tau gak? Tembok? Ya, sayang! Kamu kemana, sayang? Hei! Sayang! Willy! Oh, ternyata lo gak mau balikan sama gue gara-gara cewek ini. Eh, Dora, ngapain lagi lo di sini? Kita udah gak punya hubungan apa-apa ya? Cabut. Tunggu. Lo siapa sih?
Siapa sih? Ini mantan aku, sayang. Ngarang namanya. Mantan? Iya. Eh, Mbak. Kalau udah jadi mantan, ngapain lo ganggu cowok gue lagi? Move on kali. Eh, lo diem aja. Lo itu yang udah ngerusak hubungan gue. Lagian gue heran banget sama lo. Kenapa sih? Selera lo kok rendah kayak gini habis putus dari gue? Mau aja pacaran sama cewek jadi-jadian. Sembarangan lu kok. Eh, apa lo? Apa? Mau berantem sama gue sini lo? Ayo, aku juga gak tau. Jangan pernah sentuh cewek gue ya. Tapi Willy. Kita cabut dari sini. Ada orang gak waras. Awas aja lo, gue bakal kasih perhitungan buat apa. Udah, gak takut gue. Cabut aja nanti, gue bakal ngancurin hubungan lo. Willy harus balikin lagi sama gue. Maaf ya, aku jadi gak enak sama kamu gara-gara kejadian dari yang tadi. Untung aku masih bisa sabar. Kalau enggak, udah aku unyeng-unyeng tuh cewek. Lagian, kenapa sih masih ngejar-ngejar kamu? Sebenarnya Dara itu masih cinta sama aku. Cuman setiap kali dia ngajak aku balik, aku gak pernah mau. Jadi dia masih cinta sama kamu. Terus kalau masih cinta, kenapa aku putus dulu? Aku tuh gak suka sama sifatnya yang manja, bawel. Egois lah pokoknya, kalau aku pacaran sama dia tuh adanya capek doang. Pantes aja tuh ya, dia datang-datang ke cacing kepanasan. Tapi, kamu masih suka sama dia? Ya enggak lah. Nah sekarang aku udah punya pacar, Anjo, lebih cantik. Aku pengen bawa kamu satu tempat yang romantis banget. Kamu pasti suka? Aduh, ini di mana sih kok? Kok ini berisik banget sih? Kamu pasti suka kok, aku yakin. Jangan ya? Jangan bilang kalau ini di bengkel ya. Oh ya, enggak dong. Bentar. Oh, udah nyampe nih. Tadang. Gimana? Suka kan? Kurang romantis apa lagi aku coba? Ah, harusnya kamu bangga punya pacar kayak aku. Aduh. Ini sakit, bukan sakit. Romantis. Aduh. Hah, sakit sayang nih. Kenapa sih? Eh. Emang enak dijewer cewek. Lagian sih lo lebay banget. Kayak enggak pernah pacaran aja. Eh, maksud lo apa? Hah? Berani sama gua nantangin gua? Hah? Jadi lo pikir gua takut sama lo, hah? Udah. Awas lo kalau ketemu lagi ya. Terserah lo dah. Nikita. Kita. Mana sih ini kita? Udah ngilang aja tuh anak. Ya udah deh. Gua tungguin aja biar dia adem dulu. Kalau gua temuin, yang ada dia makin ngambek ntar. Cobain dulu bajak gua. Nih. Itu. Ya, coba. Sawi kamu jangan iseng ya. Ya. Ih, jahat banget sih kamu, ih. Tuh, pasangan lain aja bisa romantis. Tuh, so gue gak pernah diromantisin sih. Ini kita sering datang ke sini juga. Ini gimana caranya supaya gue deket sama dia ya? Halo Kak Cantik! Halo Kak Cantik! Halo Kak Cantik! Hai. Gading? Kok lo bawa anak-anak kesini? Ngapain? Gue sengaja bawa anak-anak ini kesini karena gue mau nunjukin sesuatu sama lo. Siap ya? Siap. Oke, ini kosong. Oke, ini kosong. Masih kosong. Oke. Bim, sorry.
ambil, 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 ayo ambil, udah kebagian belum? Wah, hebat juga lo. Satu lagi ya, sebentar ya. Satu lagi ya, sebentar ya. Kosong. Nggak ada apa-apa. Udah bubar. Makasih, Om. Kau datang membuka. Gue gak nyangka lo keren banget. Tadi bilang apa? Keren. Itu belum seberapa. Yang sekarang, gue akan ngasih sulap yang spesial untuk cewek cantik di depan gue. Kosong. Lucu banget. Bonekanya mau ikut lo katanya. Kok lo tahu sih kalau gue suka sama boneka kelinci? Serius? Iya. Pas kalau gitu. Tapi masih ada satu lagi yang spesial. Apa? Hanya dirimu yang ya ampun. Ya ampun, gue gak nyangka sih nih. Ini. Lo tau gak? Gue tuh baru pertama tau dikasih kayak gini sama cowok. Oh iya? Dan lo senang? Gue seneng banget. Thanks ya. Loh, Gading? Kok dia ngilang? Kau yang mengisi hatiku selanjutnya. Baru kali ini gue dapet benda-benda kayak gini dari cowok. Coba aja Willy kayak Gading. Bahagia banget dah gue. Beruntung banget yang jadi ceweknya si Gading. Pasti bakal diromantisin terus sama si Gading. Lucu banget lagi. Dor! Woi, monyong! Doni, ngagetin aja lu. Ngapain lo bohong sendirian? Lu ngapain kesini? Dari siapa nih? Dari Willy ya? Akhirnya Willy bisa romantis juga ya? Apaan sih lo? Mau tahu aja dasar Kemal. Kemal? Apa tuh? Kepo maksimal. Jayus lo, jayus! Woy. Lo ngapain lo malam-malam ke rumah gue, ha? Hah, pasti ada maunya ya kan? Ya sih, sebenarnya gue ke rumah lo. Pinjam mobil lo, boleh ya? Hah? Pinjam mobil? Ogah, gue mau pake. Nick, tunggu. Please, pinjam mobil ya. Buat modal gue nembak cewek. Cewek cantik banget. Makanya gue mau nembak. Please pinjemin ya. Please. Ayo dong. Pinjem kunci. Yaudah gue pinjemin. Gue doain dah lo, semoga lo diterima. Amin. Yaudah nih kuncinya. Mana? Balikin lo, jangan lupa. Thank you. Kita gue balikin. Cepet dulu ya. Hati-hati. Yuk, thank you. Hati-hati woy. Oke woy. Ya. Tuh. Si Doni aja nembak pacarnya pakai mobil. Lah gue. Ditembak waktu gue nongkrong di bengkel. Dasar enggak romantis. Pokoknya gue harus tembak Mayang. Gue yakin dia suka dan mau terima gue. Itu kan Mayang. Gue udah sama cowok sih. Jangan-jangan itu cowoknya lagi. Ah. Jadi si Mayang udah punya cowok ya? Tapi gak masalah. Sebelum janur kuning melengkung, cinta gue buat Mayang gak akan tergoyahkan. Pokoknya gue harus tetap deketin Mayang dan rebut hatinya Mayang.
Semoga gue bisa ketemu lagi sama Gading. Tuh, kok gue jadi mikirin dia sih? Tapi Gading udah punya cewek belum ya? Aduh, tuh kan gue mikirin dia lagi. Enggak. Ya ampun, Nikita, lo tuh inget lo punya cowok. Bodo amat, ah gak gue angkat. Kenapa sih ini kita gak jawab telepon gue? Tapi gue yakin deh, dia gak bakalan marah lama sama gue. Ih, lo ngapain sih lo narik-narik gue? Iya, lo tau gue lo lagi bete sama Willy. Tapi jangan sama gue dong, Nick, please. Terus ngapain kesini? Ya, lo bantuin gue buat deketin sama itu cewek. Tuh, ada di dalam salon ceweknya. Ya, please. Please, tunggu, Nick. Nick. Ke salon? Oh, enggak. Ribet. Nick. Apa please, sih? Dong. Please, banget bantuin gue ya. Gue tuh cuma pengen tahu dia tuh mau sukanya apa. Maunya apa. Terus lo juga bantuin gue buat jodohin sama nih cewek. Terus dong nih, gue sayang banget sama nih cewek nih. Lo ribet tau gak? Lo yang mau deketin cewek, gue yang ribet. Udah tau gue lagi bete. Tambah lo lagi nih bikin bete. Duh, masa lo tega sih ngeliat gue jadi jomblo akut? Ya udah iya, gue bantuin. Gitu dong. Itu temen baru namanya best friend gue. Bentar. Udah maunya aja lo. Ini ya fotonya nih. Oh, cantik kan? Terus ke salon gitu? Iyalah. Yaudah deh, tunggu. Yaudah. Tunggu sini ya. Iya. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mau perawatan apa? Apa aja deh, Mbak. Yang penting saya dibikin oke lah pokoknya. Silakan duduk sana, Mbak. Kayaknya lebih enaknya aja. Lengket banget sih rambut. Mana bau lagi. Ih, ngapel keramas apa ini orang? Rambut kok lengket begini. Mbak. Jangan sembarangan kalau ngomong. Rambut gue lengket, wangi tau. Emangnya lem apa rambut gue lengket? Enak aja. Udah benerin dulu nih yang bener. Iya, maaf Mbak. Bukan gitu maksudnya. Maksud saya, tangan saya lengket. Iya Mbak, tangan saya. Maaf ya Mbak. Iya, sayang. Kamu di mana? Oh, iya. Kamu udah makan belum? Iya, aku masih di salon. Au! Sayang, ntar ya. Nanti aku telepon kamu lagi, soalnya ini orang yang sebelah aku ini berisik banget, tau gak sih? Aku jadi gak fokus. Pokoknya, nanti kamu jangan sampai telat ya jemput aku. Udah, sayang. Ih, apaan sih nih cewek? Norak banget. Kayak gak pernah ke salon aja. Oh, ternyata udah punya cowok. Ribet gak sih jadi cowoknya? Ih, kalau Willy sih mana mau nungguin gue ke salon kayak gini. Nikita. Ini beneran lo? Kok beda banget sih? Ini semua demi lo tau gak? Nih, rambut gue sampai dicatok-catok sakit tau gak? Gue bilangin nih ya sama lo ya. Itu cewek kayaknya udah punya cowok deh. Iya, beneran. Gue gak bohong. Terus, itu kayaknya mesra banget lagi sama cowoknya. Ya, gue sih gak peduli ya kalau dia mau punya cowok kek atau enggak kek. Yang penting gue tetap mau nembak dia. Gue tuh sayang banget nih sama tuh cewek nih. Ya, gue sih cuma bilangin lo aja ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya dia udah punya cowok beneran, lo nangis-nangis ke gue. Awas lo,
Dah, gue cabut. Ya. Bye. Nick! Kenal deh, bukannya yang di bengkel, Mas? Ayam. Maaf, kebiasaan kalau lagi kaget gitu. Kayaknya mobilnya mogok ya, Mas. Saya mau saya bantuin nggak? Dia beda banget, kelihatan cantik. Lu, hai, ketemu lagi di sini. Halo. Oh, ini mobil lo. Ya ampun, kemarin kan gue benerin di bengkel. Iya, gue tahu, gue lihat lo kok. Tapi gue nggak berani ngomong karena gue takut dipukul sama lo. Sorry. Ini yang rusak yang mana? Gue cek dulu ya, siapa tahu ada yang kurang kemarin. Wih, asik tuh cewek. Jago banget benerin mobilnya. Ternyata itu cuman kabelnya ada yang kendor, kayak mogok. Sorry. Keringat lo. Makasih. Makasih ya, mobil gue udah dibenerin. Sama-sama. Terus gue harus bayarnya berapa nih? Gak usah kali, gue ikhlas. Lagian kan kemarin lo udah kasih gue boneka sama bunga. Itu kan beda. Ayolah, bayarlah. Gue gak enak soalnya. Gak usah, santai aja, keles. Yaudah, kalau enggak, sekarang gue traktir makan. Gak boleh nolak. Hah? Ayo. Gue mau ajak makan di restoran, kok malah milihnya di pinggir jalan, gimana? Oh enggak, bosan di restoran. Bang, maksudnya dua ya? Emang lo gak suka bakso? Oh, suka. Oh iya, kok lo keren sih bisa jago sulap gitu? Pasti banyak cewek-cewek yang suka kan? Jangan dibilang jago lah, gue cuma bisa aja kok. Lagian gak semua cewek suka sama sulap. Gue suka kok. Serius? Kau datang membuka hatiku lagi, membuatku bisa melupakannya. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Nih cowok lama-lama tatapannya bikin gue meleleh. Tunggu, eh! Apaan? Biar gak terlalu dingin ntar di mobil. Makasih ya. Nanti lo pulang, jangan lupa istirahat. Kalau mau mandi, mandi pakai hangat biar gak sakit. Makasih. Hati-hati. Eh, nomor lo berapa? Anggun seperti putri Cinderella. Di manakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Kalaulah ada mungkin satu dua yang
kita kemana sih? Tumben banget hari ini gak ke bengkel. Telepon juga gak dibales lagi. Biasanya suka nanyain gue di mana ngapain. Woi, kenapa lo bro bengong aja? Itu ayam di rumah gue bisa mati lo gara-gara kebanyakan bengong. Ngesek lo. Ini gue lagi heran sama Nikita. Tumben banget ya marahnya sama gue lama banget. Ya lo sih jadi cowok gak peka. Gak peka gimana maksud lo? Ya gak peka lah. Nih, cewek itu dalam ilmu fisika dan percintaannya berjerumus kebalik. Kadang omongan sama tindakan tuh gak nyambung, gak sinkron. Lo tuh yang gak nyambung, mau ngapain sih? Rumus fisika, bolak-balik, percintaan. Bikin gue tambah pusing aja lo. Eh, nih ya, gue bilangin ya, gue bilangin. Cewek itu kalau dia bilang, gue gak apa-apa nih, itu tandanya, jadi lo dalam masalah besar. Terus kalau dia ngomong, gue baik-baik aja nih, itu artinya, dia marah sama lo. Terus kalau dia diem aja, itu artinya lo mati alias dead. Makanya lo tuh harus buru-buru tindakan bro sebelum dia ambil orang. Kalau ditinggal baru tahu rasa. Eh, Keta itu cewek yang beda. Nggak mungkin dia seribet itu. Hah? Eh bro, semua cewek sama keles. Cewek itu mau dia mengerti, tapi dia susah buat ngungkapin. Lagian lo tuh bukan cowok romantis bro. Nih kalau sampai ini kita bisa sampai nemuin cowok yang lebih romantis, gue yakin lo pasti bakal ditinggal. Baru tahu rasa lo. Mau ditinggal. Terus dia maunya sama cowok romantis, nggak mungkin lah. Nih kita tuh maunya sama cowok kayak gue. Cowok yang bisa diajak duel, bisa diajak main bola, bisa otak-otak mobil kayak gue. Pedean. Entah. Nah, gebetan gue lagi di kafe nih. Gue samperin nggak ya? Tapi ntar ada cowoknya nggak ya? Gebetan lo udah punya cowok. Bye-bye lo sakit hati ntar. Hey bro, nggak ada yang nggak mungkin buat pengorbanan cinta. Apa nggak hati? Love is magic. Hah? Cinta itu kadang gak terduga. Tuh, dengerin. Baik lu ah. Lu yang lebay. Aduh, Nikita, Nikita. Hi, Gading mana sih? Lama banget gak nyampe-nyampe. Katanya benerin mobil. Tapi kok gak kelar-kelar ya? Jangan-jangan cuma alasan dia doang lagi. Awas aja. Gading keterlaluan banget. Tau gitu gue cabut dari tadi. Aduh, lo tuh jalan lihat-lihat dong. Gimana sih? Eh, sorry. Gue yang salah. Lo lupa ya sama gue? Apaan sih? Gue tuh gak kenal ya sama lo. Gak apa sih kalau lupa. Kita pernah ketemu dulu di waktu pas latihan yoga bareng. Gue gak inget. Gak inget? Gak apa sih kalau gak inget. Tapi boleh kan kalau gue mau kenal sama lo? Ya elah, lu pasti cuma mau godain gue doang, iya kan? Sorry, gue udah punya cowok. Oh, enggak kok. Gue tahu kalau lo udah punya cowok. Tapi, boleh kan gue mau lebih kenal deket sama lo? Sebagai teman juga gak apa-apa. Ini cowok kayaknya bisa gue manfaatin nih. Lo bawa mobil gak? Kalau lo bawa mobil, gue mau minta tolong lo untuk anterin gue. Untung gue pakai mobil dari bengkelnya Willy. Gue bawa mobil kok. Mau gue antar? Boleh. Ayo. Siapanya, Mas? Nikitanya ada nggak, Bi? Oh, Nikitanya belum pulang, Mas. Dari pagi. Oh, belum pulang ya? Belum. Oh, yaudah kalau gitu makasih ya, Bi. Sama-sama. Bibi ke belakang dulu ya. Iya, Bi. Kemana ya Nikita ya? Di rumah nggak ada, telepon juga nggak aktif. Itu dia pacar aku. Hai, sayang. Kamu dari mana aja sih? Aku nyariin di rumah nggak ada. Aku udah nungguin lama loh di sini. Telepon kamu juga nggak aktif lagi. Bodoh amat. Ngapain nyari aku? Karena aku pacar kamu. Nggak boleh nyariin emang. Boleh dong, kamu masih marah aja sih sama aku. Ini jaket cowok kan? Jangan-jangan. Kau mau ngasihin jaket ke aku ya? Kau baik banget sih. Ini jaket aku incer dari kemarin nih. Bagus banget deh.
muka kamu masih kusut gitu sih sayang? Masih marah? Kamu ngapain sekarang? Mau nonton bola? Mau nonton basket? Ya udah aku bawain sekarang, ayo. Udah, enggak. Udah deh, kamu pulang aja, aku capek. Loh, sayang. Sayang, dengerin aku dulu. Sayang. Aduh. Hidung mancung gue. Tega banget. Ini gila, ini wangi banget jaketnya Gading. Aduh, Willy aja gak pernah loh kayak gini wanginya. Gue jadi banding-bandingin Willy sama Gading ya. Aduh, jangan-jangan gue suka beneran lagi sama Gading. Itu sempurna. Hai, tadi gue lupa bilang hari ini. Kalau lo itu cantik, lo lucu, lo manis, dan lo unik. Seumur hidupku, seribu bintang. Aduh, gue baru kenal aja udah bikin melting. Bisa mimpi indah gue malam ini. Saling mencinta, ku ingin selalu bersamamu. Warnai hari indah, jangan. Woi. Ah, lu kebiasaan banget sih ngagetin gue. Iya, sorry. Gue mau cerita nih sama lu. Apa? Nih, semalam gue berhasil nganterin gebetan gue semalam. Sama, gue juga seneng kemarin. Ayo, jujur. Jangan-jangan lu selingkuh ya? Enak aja lu, gue mantis selingkuh, gak kayak lu tuh. Santai kali. Kalau lu mau selingkuh, gue dukung kok. Lagi kan si Billy cuek banget sama lu. Biar dia tahu rasa. Woi, bengong. Udah jujur aja. Tenang, gue gak akan ngomong-ngomong ke Willy kalau lo selingkuh. Ah, gimana? Bener gak feeling gue, lo pasti ketemu sama cowok kan? Gue juga gak sengaja ketemu dia, bro. Terus, lo suka gak sama cowok itu? Gimana ya? Gak tahu kenapa nih, gue tuh kepikiran terus sama tuh cowok. Dia tuh beda banget tau sama Willy. Dia tuh ya romantis, terus perhatian. Terus kalau gue deket sama dia tuh, gue ngerasa jadi cewek seutuhnya, tau gak? Aduh, gue jadi suka nih sama dia kalau kayak gini. Tapi lo sedikit dulu, tuh cowok beneran suka sama lo atau enggak? Atau jangan-jangan lagi cuma perasaan lo doang lagi yang suka sama dia? Lagian lo tomboy kayak gini, ke salon ke? Sembarangan lo kalau ngomong. Ngapain gue ke salon, males ah. Ogah gue, ribet. Gila kayak main tuh, cantik, seksi. Feminim lagi. Oga bro, ke salon bro. Pain. Sumpah ya? Kayaknya Nikita ngindarin gue deh. Susah banget nyarinya. Gak ketemu di mana-mana. Willy! Weh, ngapain lu deh? Udah jangan-jangan. Ntar Nikita marah kalau lihat. Ih, balikin lagi sama gue. Putusin aja tuh cewek tomboy itu. Gue kan masih cinta sama lo. Apaan? Gue gak cinta sama lo. Apa? Ih, sini. Ntar Nikita lihat dia marah. Ih, bodo amat. Lepasin! Apaan sih lo? Nick! Willy! Pokoknya gue harus bikin lo putus sama tuh cewek dan balikan lagi sama gue. Nikita! Nick! Mana sih itu anak? Ya, ada lagi. Mana sih? Nick! Nikita! Akhirnya dia pergi juga. Apa gue harus berubah ya? Bener apa kata Doni? Gue jadi cewek seutuhnya. Nah, ini kan gebetannya Doni. Kayaknya nih cewek tiap hari ke salon deh. Pantes aja banyak yang suka sama dia. Ini kan cewek Nora yang kemarin. Ngapain sih dia liat-liat gue? Anggun seperti putri Cinderella. Di manakah kau berada?
aku. Kalaulah ada mungkin satu dua yang terus mencintaiku apa adanya. Au, au, mbak sakit mbak. Pelan-pelan dong. Aduh berisik banget sih. Beauty is pain. Kalau lo mau cantik, lo harus tahan sakit dong. Eh ngomong-ngomong, lo dari tadi ngikutin gue ya? Apaan sih? Siapa juga yang ngikutin lo? Emang itu oke? Di zaman harta ini dia tercipta. Au! Dimanakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Kalaulah ada mungkin satu dua yang terus mencintaiku apa adanya. Lebih berpesona satu bicara bila mana yang tak jatuhkan. Kamu tuh kemana aja sih? Gara-gara kamu rambut aku tuh bisa rusak lagi tau gak sih? Tapi gue harus kuat jadi cewek seutuhnya. Ya, gue pasti bisa. Ngapain lagi kesini? Hah? Nik, sumpah. Kamu beda banget dari biasanya. Aku gak pernah lihat kamu secantik ini, Nikita. Seumur hidup aku gak pernah. Kamu gak kayak Nikita yang kurang biasanya, yang cuek. Kayaknya gue harus jujur deh tentang perasaan gue ke Willy. Will. Kayaknya gue harus jujur deh sama kamu. Dalam beberapa hari ini, aku mikir tentang perasaan aku. Dan ternyata perasaan aku tuh udah hilang. Hilang? Kok bisa hilang? Udah deh, kayaknya lebih baik kita putus. Nggak mungkin. Aku salah apa, Nik? Ya aku udah nggak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu. Jadi buat apa dipertahanin? Lagian kamu juga cuek sama aku, ngapain? Nik, aku bakal lakuin apapun yang kamu mau ya. Kamu mau aku jadi cowok romantis, aku bisa. Kamu mau aku bawa kamu restoran, mau bunga, aku bisa. Kok aku bisa semuanya? Udah. Udah telat tau gak? Please, Nick. Please. Udah, mendingan kamu pulang ya. Nick. Aku gak mau putus dari kamu, Nick. Nick, dengerin aku. Please, Nick. Nick. Ini gak adil buat aku, Nick. Aku masih cinta banget sama kamu. Maaf, Will. Aku udah gak ada perasaan lagi sama kamu. Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Cinta. Please kasih aku kesempatan satu kali lagi, satu aja, ya? Yeah. Udah deh, mendingan kamu pulang. Nih, kamu tega banget sih. Aku menahan rasa, aku tersisa. Sekarang hati aku udah ada yang lain. Cinta. Dah. Ini kita tuh. Kenapa lo? Gua gak percaya nih kita putusin gua coba. Udah lo sabar. Ikhlasin. Mungkin dia bukan jodoh lo. Tapi kan gua masih cinta sama dia. Iya makanya lo sih terlalu cuek sama dia. Walaupun gua cuek sama dia, tapi kan gua sayang banget sama dia. Lagian nih kita tuh cewek tomboy. Gua pikir cewek tomboy itu gak suka sama cowok romantis, ya enggak? Eh bro, walaupun dia tomboy, ya tetep aja mah hatinya perempuan. Lo sih gak dengerin omongan gue. Sekarang buat lo rasa kan, lo diputusin. Lo malah syukurin gue lagi. Sekarang gue harus gimana biar nih kita balik sama gue? Gue juga gak tahu harus bagaimana. Ayo dong. Lo kan sahabatnya nih kita. Lo harusnya bisa dong bantu gue. Duh bro. Gue kayak gak bisa bantu deh. Soalnya ini kan masalah perasaan ya. Gue mau ikut campur. Ya lagi kalau emang nih kita udah gak cinta lagi sama lo,
Emang harus dipaksa untuk balikan sih? Cuma gua cerita sama lo, ada solusinya. Galing gimana? Biasanya kalau gue lagi butuh seseorang nih, Gading tiba-tiba datang kasih gue kejutan. Cantik banget sih. Sendirian aja sih, mau kemana? Cewek-cewek, berani lo sama gue ya? Berani, gue sikat nih. Wih, takut. Cewek cantik galak ya, preman. Berani, sini sama gue. Aduh, hujan lagi. Basah lagi. Oh. Lagi ding. Oh, dirusak kan? Nah, itu kan mobil Gading. Kamu telat. Terus aja kamu urusin sulap-sulap kamu itu. Aku tuh gak suka. Aku udah bilang berapa kali kan sama kamu. Ya udah, aku minta maaf. Kalau kamu gak suka, aku janji sama kamu, aku gak akan main sulap-sulapan lagi. Aku bosan banget, Gading, dengar kamu minta maaf. Kamu pikir aku tuh anak kecil yang abis kamu kasih sulap, terus aku happy. Lagi ngomel ya sama kamu, kamu malah ketawa-ketawa sih, nyebelin banget. Gara-gara kamu kan rambut aku jadi basah. Sayang, aku beli bunga ini khusus buat kamu. Karena aku mau nunjukin, aku juga bisa jadi cowok yang romantis. Sayang, aku bakal lakuin apapun yang kamu mau. Dan bunga ini sebagai tanda cinta aku ke kamu. Eh, kamu tuh kalau gak bisa romantis, mending gak usah romantis deh ya. Kamu tau gak ini bunga apa? Ini bunga kuburan, tau gak? Maksud sih? Tapi wangi kok. Nih, coba cium nih. Iya wangi, wangi orang meninggal. Yaudah maafin aku ya. Kasih aku panas sekali lagi sayang ya. Udah deh. Udah telat tau gak semuanya? Hati aku juga udah tutup buat kamu, ngerti? Kok tertutup sih? Please. Aku kali ini, maafin aku ya. Pasin. Jadi, kalian udah putus? Ya udah, kita balikan ya. Lo lagi. Willy, lo tuh jodoh gue. Iya, kalian tuh udah jodoh. Kalian sama kok cocok. Sama-sama stres. Nick, kamu kemana sih, Nick? Willy, sini sama gue aja. Gak mau, lepasin. Di sini, ah. Lepasin. Enggak, gue gak mau lepasin sebelum lo balikin lagi sama gue. Gak mau, ini buat lo nih, biar cepet mati. Nih, tanah. Ih, gak mau, Willy. Ih, nyebelin banget sih. Ih, mau lagi. Tambah cantik aja nih. Tambah oke lo. Doni! Don! Buset. Oh my god, cantik banget. Oh,
kenapa lo? Lo siapa? Apaan sih lo? Ya gue Nikita lah. Hah? Lo Nikita? Oh my God, lo cantik banget, Nik. Lo tuh kayak artis Bollywood, tau gak? Seksi banget, cantik banget, serius, gue gak bohong. Lebay ya lo. Serius, lo cantik banget. Lagian kan gue kayak gini juga saran dari lo. Oh iya, by the way, kok lo tau ya gue putus sama Willy? Ya iyalah, gue tau. Kan Willy cuat sama gue. Hah? Sambil nangis Bombay, nangis dia, mewek. Terus dia minta bantuan gue buat balikin lagi sama lo. Ya, gue sih sebenarnya nggak tega juga sih mutusin dia. Cuma ya gimana, gue nggak ada perasaan apa-apa lagi. Ya udahlah, gue putusin aja. Ya, iya juga sih, Nick. Tapi kan salah Yuda juga terlalu cuek sama lo. Ya udahlah, nggak usah dibahas, nggak penting. Jadi lo udah dapat pengganti Willy? Bro, sorry bro, lo gak apa-apa? Hah? Lo bisa nyetir gak sih? Hah? Gara-gara lo gue hampir mati. Iya, sorry. Tapi kayak tadi yang nyebrang gak liat-liat lo deh. Jadi masa lo gue yang salah? Iya, sorry. Gue udah minta maaf ya, sorry. Lo tuh yang salah, udah bikin dia ketabrak. Punya mata gak sih? Iya, ada nih mata gue. Tapi gue udah minta maaf sama dia. Ini ngomong-ngomong lo siapa ya? Lo datang ke sini, lo marah-marahin gue. Gue ceweknya Willy. Willy mana? Tuh kan gara-gara lo tau gak cowok gue kabur? Pasangan yang aneh. Demi narik perhatian Gading nih, gue jadi cewek seutuhnya kayak gini. Coba aja tuh Gading ada di sini, gue pasti seneng banget. Gading. Ya. Gue Nikita. Nikita. Iya, gue Nikita yang benerin mobil lo. Lupa ya? Nikita. Sorry. Kok lu beda ya, berubah ya? Jadi agak cantikan gitu. Apaan sih, lo bisa aja. Abis ini mau kemana? Mau balik. Kenapa? Ngopi dulu yuk. Boleh. Ya. Masih ada mau dicari bukunya? Udah sih kayaknya. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Aku bahagia. Gak nyangka ya bisa ketemu di sini. Penampilan lo berubah loh. Makin cantik. Gua kan perempuan. Jadi ya wajar lah kalau misalnya gua pakein kayak perempuan kayak gini. Tapi penampilan yang kemarin aja tuh udah cantik banget loh. Cantiknya natural, alami. Sebenarnya gue kayak gini karena lo. Gue pengen menarik perhatian lo, Gading. Biar lo tertarik sama gue. Hey. Sini. Pulang gue antre. Gak usah, gak apa-apa, gue balik sendiri aja. Gak boleh nolak, gue antar aja gak baik sendiri. Sekalian biar gue tau rumah lo, boleh?
Hah? Itu kan si Nikita. Siapa ya cowok yang lagi sama Nikita? Kelihatannya mereka romantis banget. Silakan. Ya ampun, Gading. Lo so sweet banget sih. Hey, ayo, kok bengong? Oh, iya, makasih. Iya. Nah, ini kesempatan buat gue buat cari perhatiannya Willy. Kalau Nikita udah punya cowok baru, biar Willy lupain Nikita. Ya udah, gue pamit ya. Makasih banyak ya udah repot-repot nganterin gue. Enggak, kok gak repot. Gue juga seneng nganterin. Baik, hati-hati. Au! Lo kenapa? Hah? Kaki gue. Gak apa-apa. Kok gue jadi deg-degan gini sih? Duh, kenapa jantung gue ndak dikduk begini ya? Sakit apapun luka di kaki gue, gak bakal berasa sakit kalau ada lo. Bahkan demi bisa bareng sama lo nih, gue rela deh ninggalin mobil gue di mall. Hah, bodoh deh, paling biaya parkirannya aja yang mahal. Au. Udah, ayo, gue antar. Banyak ya. Istirahat, jangan lupa dikompres. Akhirnya gue bisa tahu rumahnya Nikita. Lupa gue harus jemput Mayang. Gue harus jemput dia di... Ini kok gue jadi berasa kayak supirnya ya? Ini gue pacar apa supir sih? Pacar ah. Nikita, coba kalau dari dulu aku turutin apa mau kamu. Kamu gak mungkin bakalan setega ini mutusin aku. Nikita. Si Gading suka gak ya sama gue? Apa gue nyatain aja kalau gue suka sama dia? Tapi kalau dia gak suka sama gue, terus ngapain dia perhatian sama gue gitu? Nikita, gue seneng banget bisa anterin lo pulang.
Gue gak tahu kenapa kita selalu dipertemukan secara gak sengaja. Tapi yang pasti, hari ini lo kelihatan bener-bener cantik. Ya ampun. Meleleh gak sih kalau dibilang cantik terus tiap hari? Gading, gading. Apalagi sih, mau minta balikan? Gak akan. Nih, gue mau ngasih sesuatu buat lo. Lihat kan? Tuh cewek mutusin lo karena udah ada cowok baru. Jadi percuma aja, lo gak usah mikirin dia lagi. Dan dia gak akan balikan lagi sama lo. Lo mau siapa nih? Aku... Oh jadi benar. Kamu ketemu dia di mana sih ya? Ini siapa? Apa sih lebihnya dia daripada aku? Cepet kasih tau aku sekarang sebelum aku cari tahu sendiri dan aku samperin ini cowok. Maafin aku, Will. Maafin? Maksud kamu? Eh, Niki! Mili? Niki! Kamu tega banget sih sama aku, Nik? Gue harus ungkapin perasaan gue ke Gading sekarang juga. Gading? Suka sama kelincinya? Suka banget ini, lucu banget. Hai! Gading, gue sebenarnya mau ngomong sesuatu sama lo. Gue juga mau ngomong sesuatu sama lo. Lo duluan aja. Gue suka sama lo. Gue itu sebenarnya dari kemarin. Jadi selama ini lo selingkuh sama tunangan gue? Hah? Tunangan? Lo mayang kan? Oh, jadi lo udah tunangan? Tunggu. Kenapa lo bisa tahu gue mayang? Lo dengerin dulu ya. Udah. Gue gak butuh penjelasan lo lagi. Seharusnya lo tuh jangan PHP-in orang ya, kalau lo sendiri udah punya tunangan. Permisi. Enggak, ini kita sih. Kamu mau kemana? Ngapain kamu ngejar dia? Kamu tuh udah tunangan ya sama aku. Nick. Lo kenapa? Gue gak pernah ngeliat lo sedih kayak gini. Nick. Sun. Cowok yang gue suka. Cowok yang gue suka ternyata dia udah tunangan, Don. Dan tunangannya ternyata Mayang, cewek yang lo taksir. Mayang, udah tunangan. Ya, ternyata kita senasib, Nick. Nyaman sama lo terus nyakitin perasaan gue. Terus kenapa juga lo hibur gue dengan cara pakai magic yang akhirnya lo patahin itu semua? Kenapa? Ayo dong nih kita angkat telepon gue. Gading, gue gak boleh angkat teleponnya, gak boleh.
Gue gak boleh ganggu tunangan orang lain, gue. Siapa ya? Nih, kita kasih gue waktu. Gue mau ngejelasin sesuatu sama lo. Eh, Nikita. Nikita. Apa gue harus marah ya? Lagian kan dia juga udah punya tunangan. Kasih sahabatku, rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Oh cinta, mengapa singgah di hatiku? Memilih tempat dan waktu, tak tahan aku menahan rasa. Aku tersisa. Noni kita ya, Bi. Masuk. Ini Nan, ada undangan. Dari siapa, Bi? Mana Bibi tahu, Non. Coba aja lihat Non di dalamnya. Undangan ulang tahun. Siapa yang tanggal ulang tahunnya sama kayak gue ya? Aduh, jadi kepo deh. Ya udah, makasih ya, Bi. Sama-sama, Non. Bi ke belakang dulu ya. Ini undangan dari siapa ya? Enggak ada namanya. Apa mungkin ini undangan anak-anak kampus? Tapi kok sama ya sama ulang tahun gue? Kok sepi sih? Gak ada orangnya? Pada kemana orang-orangnya? Ini kue juga gede banget lagi. Selamat ulang tahun. Lo? Jadi semua ini kelakuan lo? Maksud lo apa sih? Gue masih mau ketemu sama lo. Ya tapi kan lo udah tunangan. Tenang aja. Gue udah putus kok sama Gading. Putus? Kok bisa? Aku tuh sebenarnya gak pernah sayang sama kamu. Tunangan sama kamu karena orang tua aku selalu maksa untuk tunangan sama kamu. Kamu ketawa? Gini, sebenarnya aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa? Jadi sebenarnya aku tuh gak pernah cinta sama kamu. Aku ngikutin perjodohan ini cuma gara-gara orang tua kita doang. Nah iya, menurut aku, kamu tuh orangnya aneh banget, tau gak sih? Kamu kan tahu. Aku tuh gak pernah suka kayak kamu ngelakuin trik-trik suap itu. Aku tahu. Oke, sekarang kamu kejar cewek itu. Aku juga gak mau tunangan sama cowok yang bukan tipe aku. Jadi kalian berdua gak jadi tunangan? Iya, lo tenang aja. Gue sama Gading udah putus kok. Dan gue juga udah punya cowok baru. Doni, sejak kapan lo pacaran sama Mayang? Baru kok. Jadi tuh gue gak pernah nyerah buat ngejar Mayang. Jadi pas saat gue ungkapin ke dia, kata Mayang tuh punya perasaan yang sama ke gue. Cinta tuh butuh pengorbanan. So buat lo, jangan pernah sia-siain dia ya.
sama lo. Gue cinta sama lo. Love is magic. Selalu ada jalan untuk cinta itu bertemu. Dan juga selalu ada jalan untuk cinta itu bersatu. Gue juga cinta sama lo. Dan hari ulang tahun gue kali ini adalah hari yang spesial. Siapa banget dia? Billy! Ya sama gue lah. Cinta itu magic. Jadi mau gimana pun, lo sama gue udah ditakdirkan untuk bersama. Billy! Cowok tomboy lagi.
Cek 1, cek 2, cek 3.